di dalam lapas. Ini yang memang yang diinginkan oleh pimpinan kita di tingkat pusat untuk menciptakan sumber daya manusia khususnya warga binaan yang produktif. Ya. Cukup luar biasa, terkesan betul kami atas kunjungan ke Lapas Cikarang, dan memang ini program yang sudah kita rancang jauh sebelumnya untuk studi tiru mengimplementasikan apa yang dilaksanakan di Cikarang di Lapas Cibinong. Dan harapan kami ke depan ya adalah kita melihat di sini sudah melihat belajar tentang manajemennya, produktivitasnya seperti apa, tata kelolanya, sehingga mudah-mudahan di Lapas Cibinong bisa minimal setengah dari Lapas Cikarang terkait dengan sarana prasarana kita bisa mengimplementasikan di Cibinong. Maju terus, Lapas Cikarang pasti sakti. Baik, pertama kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedikitnya kepada Lapas Cibinong dan seluruh jajaran yang ikut pada rombongan hari ini yang berkunjung ke Lapas Cikarang. Tentunya ini kegiatan yang luar biasa, di samping juga untuk silaturahmi kita bisa sharing. Kami juga sangat appreciate dengan Lapas Cibinong yang berkenan berkunjung ke Lapas Cikarang. Tentunya seharusnya kami yang banyak belajar di Lapas Cibinong, kita sudah sama-sama mengetahui Lapas Cibinong itu adalah salah satu lapas unggulan. Kami sendiri banyak meniru, banyak mencontoh, dan banyak mengambil ide-ide yang dilakukan oleh Lapas Cibinong. Teman-teman di sini juga sudah lihat banyak kegiatan-kegiatan yang memang kami contoh di Lapas Cibinong. Tapi bukan itu yang kami lihat dari kegiatan ini. Kami lebih melihat dari kegiatan inilah kita bisa silaturahmi dan kita bisa sharing. Kita bisa berdiskusi banyak hal. Saya sebetulnya sudah mengagendakan cukup lama juga untuk berkunjung ke Lapas Cibinong. Karena saya juga melihat di Lapas Cibinong sudah berjalan dengan sangat baik. Terutama kegiatan kerja di open camp ya. Kami juga berangan-angan memiliki rencana untuk membuat kegiatan kerja seperti itu. Karena kami masih punya lahan di luar yang memang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan open camp. Nah, kami sangat memberikan apresiasi kepada Lapas Cibinong bisa membuat kegiatan kerja open camp seperti itu, dan kami ingin mencontoh membuat yang seperti itu. Nah, sehingga pesan saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa ke Lapas Cibinong. Di samping kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan kerja yang memang menjadi salah satu unggulan di Lapas Cibinong juga sudah berjalan dengan sangat baik. Semoga Lapas Cibinong di tahun 2019 bisa menjadi salah satu satker WBBM. Selamat dan sukses untuk Lapas Cibinong.